Gua mau tanya itu kenapa? Cucu babe datang ke sini toto nangis-nangis begitu. Alhamdulillah. Eh, mantu kurang ajar lu. Alhamdulillah anak nangis-nangis begitu. Cacing nginep di rumah Kong Jaro, Cing. Iya, Lon, alhamdulillah. Terus pulangnya kapan? Ya gua enggak tahu lah, Lon. Ah, nanya mulu lo, bawel kayak ikan. Tuh bawel, Cing. Bisa ai empang surut. Cing sakit, Cing. Lemes amat kayak telana bahan. Gue lagi kangen sama Caci, Lon. Ya elah, Cing. Jangan dipikirin si Caci. Dia kan udah mangkongnya di sono. Ntar Cing kebanyakan mikir, jadi sakit beneran, lo. Ya udah kalau gitu gue rebahan dulu ya, Lon, ya. Nanti kalau ada pasien bangunin gue. Iya. Yeah. Cing. Udah, Cing. Gue gebah juga, lo. Apaan? Sakit-sakit masih aja lucu lu, Cing. Janji abang waktu kita makan bubur di bubur Palapa. Oh itu, iya gue ingat. Waktu itu gue janji, apapun yang terjadi, mas kawin gak bakalan gue jual. Masih ada gue simpen di lemari. Bukan janji yang itu. Ingat kagak sih? Waktu Ncum sakit-sakitan, sebelum Ncum meninggal, kan abang janji mau jagain anak kita. Oh yang itu, iya gue ingat. Kan sekarang juga gue jagain si Caci. Jagain apa? Malah tuh anak sekarang kabur-kaburan. Sekarang malah berhari-hari nginep di tempat babe. Lu mah nyalah-nyalahin gue. Gue kan marahin dia juga karena gue sayang sama dia, Cung. Bukan nyalahin abang. Tapi abang tuh kebangetan keras sama tuh anak. Dia kan udah perawan. Lo belain anak mulu lo, Cung. Kalau dia kenapa-napa kan gue juga yang repot. Bukan ngebelain. Kalau abang kagak bisa ngurus tuh anak, biarin aja. Cung mau hidup lagi. Jangan, Cung. Lo mati aja, ya biar gua ngurus aja, udah lo mati aja. Duh jangan marah-marah lagi, tercakap lo luntur. Cing bikin gua kaget aja lo. Lah tuh kayaknya ada pasien, Cing. Tadi kan Cing bilang sendiri katanya minta bangunin. Ya udah lo sarang, gua cuci muka dulu. Iya lah. Lo Thomas, rapi banget lo pakai batik, kayak karyawan siput. Sembarangan aja lo bang kalau ngomong. Nih kenapa? Tangan lo sakit lagi? Kan, bukan gue. Tangan gue mau udah sembuh. Terus siapa yang mau diurut? Sekarang bos gue. Terus bos lo dimana? Ada di mobil. Oh. Yaudah dah, lo panggil sana bos lo. Nincing juga baru bangun tidur, lagi cuci muka. Siap bang. Mana lon pasiennya? Ade, ngerjain gue. Emang lo PR gue kerjain, Cing. Ada pasien lagi di mobil, lagi dijemput sama supirnya. PR emang siapa sih dia pakai nunggu di mobil segala? Ntar juga turun sini. Mana gue tahu, Cing. Kalau tau kayak gini mah pasiennya emang kagak bangunin, Cing. Udah, lo gak usah ngegerutu mulu kayak emak-emak. Cepetan beliin minum. Kayaknya dia haus tuh. Kagak usah repot-repot, Cing, gak apa-apa. Lagian tumben-tumbenan banget sih, Cing. Pasien pakai dibeliin minum segala. Lo kalau disuruhnya ngejawab mulu ya.
Neng mau minum apa, Neng? Oki jelly, ale-ale, apa nutrisari mangga? Heh, nawarin minum kayak nawarin anak SD. Neng mau minum apa, Neng? Air mineral aja deh. Cepetan, ambilin air mineral yang ada manis-manisnya, kayak dia. Bisa, papancor. Dingin apa kagak, Neng? Dingin boleh, panas boleh. Oke dah, cepetan berangkat. Sekalian gue pesenin kopi ya. Berapa? Satu. Asisten saya itu. Oh. Belum bisa apa-apa dia mijit. Oh gitu. Apa yang mau diurut, Neng? Ini nih, Cing. Kayaknya pergelangan tangan saya ini terkilir deh. Maaf ya. Sakit. Oh, ini nih. Ini emang terkilir. Tapi uratnya ini ada yang geser. Untung cepet-cepet dibawa kemari. Ya, tapi sakit banget, sakit banget. Iya, ntar juga nggak sakit kalau udah sembuh. Iya, cuma sakit banget ini, aduh. Aduh, sakit. Ponanda. Bang Melon. Air mineral satu botol, kopi seduhnya satu buat Encing. Berarti kopinya 2 sendok, gulanya 1 sendok, iya kan? Iya, bener. Bang Melon, itu ngomong-ngomong si Caci belum pulang-pulang juga? Belum. Ya Allah, kesian amat sih Caci. Kok nggak dicariin sih sama Cing Abdel? Kok tega banget sih? Dia kan anak perempuan. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Ya elah, Po. Dia udah ditinggal di rumah ngkongnya. Udah sono cepetan bikinin kopinya. Malah ngegosip aja. Ya sabar. Bentar apa? Kan airnya lagi dipanasin. Iya, air dipanasin. Tapi kuping gue jadi panas. Lo gosip mulu, ah. Guys, kita hari ini jadikan latihan studio. Jadi dong, Yon. Udah bela-belain gak ngamen sama Banon. Masa kagak jadi? Ya gak, Bung? Emang iya? Udah lo booking belum studionya? Studio apaan, Bung? Studio foto. Ya studio musik lah, kan kita anak band. Oh, udah, Bung. Udah saya booking. Aman. Cakep. 2 jam kan? Jam 8 sampai jam 10. 2 jam gak? Yon, ini lo yakin kita bakal latihan studio? Lo kan kalau kena asi pilek. Makanya dia cari studio musik yang pakai kipas angin, Cing. Studio musik pakai kipas angin, itu studio musik kan pangkas rambut. Udah berisik lo pada. Udah sekarang kita latihan dulu sini, ntar latihan di studio. Iya bener, latihan buat latihan. Tapi ntar dulu deh, masih banyak pasien. Takutin ntar berisik. Lo tau sendiri kan, Cing Abdel. Kalau lagi marah-marah, suka ngacak-ngacak kamarnya sendiri. Tapi ntar diberesin lagi. Oh. Ambil minyak urut sono. Jadi, suami Neng udah meninggal? Iya, Cing. Sama dong. Cing, suaminya udah meninggal juga? Bukan suami ayah, maksudnya istri ayah meninggal juga. Jangan-jangan kita jodoh nih. Bisa aja sih. Iya kan ada Aliando gak pakai celana. Kalau jodoh gak bakal kemana. Ada juga, Cing. Aliando makan tahu. Kalau jodoh cuma Tuhan yang tahu. Bisa ay. Debu kipas angin. Ini minyaknya ini sendiri nih. Bikin sendiri. Dari apa tuh, Cing? Dari minyak bumi. Pelan-pelan, Cing? Iya. Yeah. Maaf ya. Aduh. Ya Allah. Suka gak tega kalau gue kalau ngirit orang kayak begini nih. Oh gitu? Iya. Yeah. Aduh, pelan-pelan. Aduh. Dah. Dah, ini cepet ini sembuhnya. Berapa lama? Ya, 2 mingguan lah. Tapi sehari harus 2 kali nih. Nanti diurut lagi ya. Dah, gak usah pakai perban kalau begini mah. Iya. Ya udah. Kalau gitu ini saya mesti bayar berapa nih? Gak usah. Kalau ayah mah ngurut itu bukan cari nafkah, buat nolong orang. Jangan gitu dong, Cing, kan saya jadi gak enak. Di sini mah seikhlasnya aja, Neng. Bayarnya di depan. Bayar dong kalau gitu. Masih banyak ya, Cing. Iya. Tapi jangan lupa diurut lagi nih, ya. Nanti kalau mau balik telepon ayah aja, ya. Oh,
ya, takutnya ayah nggak ada di rumah. Oh gitu. Ya udah saya catat aja nomor teleponnya, Cing. Iya, iya, iya. Berapa, Cing? 0812. 0812. Satunya 3 kali. 111. 789. 789. Itu nomor cantik. Tapi masih cantikan Neng sih. Bisa aja deh. Bisa. Ya udah, kalau gitu, Cing. Yeah. Bang, ayo pamit. Makasih banyak ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, bawa. Oh iya. Mayan buat di mobil. Iya. Yeah. Hari, assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Cing, nah, tuh cewek bening banget, makannya apa, Cing? Pasti kleminating. Bisa, piring tatak gompal. Lagi bareng gue nih di vlog pribadi gue, Eudion. Sekarang kita mau latihan bersama teman-teman gue nih. Kita nyanyi lagu dari Glenn Fredly. Jai, Glenn Fredly. Glenn Fredly? Mana gue tahu? Gue anak pang. Iya gue tahu, anak pang gue tahu. Ah, Glenn Fredly yang Januari, tahu kan? Oh Januari, gue mau kelotokan banget tuh lagu. Aja, mainkan. Berat badanku, tarahu. Aku timbang selalu, tarahu. Tiap Sabtu atau Minggu di posyandu bareng ibu. Bila ibuku tarahu, oh tak antaraku tarahu, masih ada pembantuku yang mengantaraku ke pos yandu. Si pembantu, antarkan aku ke pos yandu, jangan kau ragu bareng bapakku. Karena ibu tak antar aku, ibuku sampai di sini, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi ke posyandu, ke posyandu. Hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi. Diraba. Emang harusnya? Ditimbang aja langsung. Gak usah pakai diraba. Jangan. Langsung timbang aja. Yeah. Satu, dua, dan tiga. Aku mulai ditimbang. Nomor urutku yang pertama, karena aku datangnya jam 5.
Juleha pantang pulang sebelum padam. Juleha mengatasi masalah tanpa masalah. Juleha buka 24 jam. Alright guys, jangan lupa like and subscribe ya. Subscribe. Ya itu. Asik tuh ya gitu. Iya. Lumayan. Yang banyak tuh kalau bisa. Waduh Pak RT tumben enggak pakai motor. Diam lo pengangguran. Galak banget. Gondrong. Botak boy gondrong apaan nih? Bulu hidungnya. Trayrul. Kamu sama Madep sini kalau mau senyum ke dah. Kamera di roll out. Dari minuman. Enggak dari minum aja, dari minum. Kamera di roll. Aman. Kamera roll, paper. Ini scene berapa nih? Scene 6. Master ending. Scene 6, master ending. Take 1. Audio roll, kamera roll, master ending. Scene 6, take 1. Enggak boleh ayam, enggak boleh santan. Kamera roll out. Enggak boleh cuma. Terus masuk. Semuanya enggak boleh. Terus. Pada kerjaan sakit-sakit dikit. Aman. Lumayan dikit. Hah? Ada yang ngejerit. Enggak. Tarun, terus dipakai ini biar licin. Nyeri-nyeri dikit, ngebet-ngebet sedikit. Kalau udah sembuh kagak sakit.